tiga hal dalam perizinan kepemilikan penggunaan senjata api di Indonesia. Yang pertama, oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan memperkenalkan jenis-jenis senjata yang berdesain klasik dan modern, memadukan desain klasik dan modernnya. Nah, kali ini senjata yang kita perkenalkan adalah senjata pistol Ruger SR22, di mana senjata ini memiliki desain klasik dan modern, memadukan model revolver, memadukan model pistolnya, sehingga desain yang saya sebutkan adalah desain klasik pada model revolver dengan pistol. Jadi digabungkan menjadi satu sehingga menjadi senjata ini menjadi ada keunikan-keunikan sendiri. Sehingga kita akan menjelaskan beberapa kelebihan dari pistol dari Ruger SR22 ini. Kenapa dia disebut Ruger SR22? Karena dia memiliki sebagai senjata mempunyai kaliber 22 long rifle. Merupakan kaliber yang bisa dipergunakan atau diperuntukkan untuk senjata bela diri. Di Indonesia, sebagai mana diatur dalam Perpol nomor 1/2022, jenis-jenis kaliber yang diperbolehkan sebagai senjata bela diri, diantaranya kaliber 22, 25, 30, dan 32. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana dari kelebihan-kelebihan dari senjata Ruger SR22. Yang pertama adalah cara kerjanya. Ruger SR22 ini memiliki cara kerja yang kurang lebih sama dengan revolver pada umumnya, yang punya desain klasik, yaitu cara kerja double action dan single action, di mana fungsi dari hammernya itu kelihatan sehingga bisa kita menarik hammernya atau menjadikan dia sebagai tembakan double action. Ketika kita akan menarik hammer atau pelatuknya, maka itu cara kerjanya menjadi single action. Ketika kita akan menembakkan dengan tanpa menarik hammer atau pelatuknya, maka cara kerjanya adalah double action. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara kerja dari Ruger 22 SR ini, ketika kita akan menembakkan tanpa magazine, maka dia tidak bisa berfungsi triggernya, karena magazine ini difungsikan pada senjata ini, khusus pada senjata ini Ruger SR22 ini. Tanpa magazine maka cara kerjanya tidak akan bisa berfungsi, kecuali ketika kita akan memasukkan magazine-nya kembali, maka triggernya dapat berfungsi kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah safety tembakan itu terlihat dari permukaan pengunci atau safety-nya itu. Jikalau itu terlihat penanda warna merah, maka itu bisa ditembakkan. Fire tembakannya akan bisa berfungsi. Tetapi ketika kita akan menurunkan pengunci atau safety tembakannya, maka senjata Ruger SR2 ini aman, safety, clear, tidak bisa ditembakkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, memiliki cara kerja dari rilis magazine maupun pengunci safety tembakan itu ambidextrous. Artinya bagi mereka yang ingin mempunyai senjata yang bisa difungsikan secara kidal maupun normal, terdapat pada senjata Ruger SR22 ini, karena posisi rilis magazine-nya terletak di kiri maupun di kanannya, dan juga posisi dari safety tembakannya terletak pada kiri dan kanannya. Ini menjadi kelebihan dari senjata ini. Yang kelima, memiliki hand grip yang bisa dapat dirilis atau dipasang kembali, tapi tentu tidak bisa berfungsi dengan baik. Pegangan kita tidak akan baik karena fungsi hand gripnya, jika dilepas pegangannya tidak akan menjadi nyaman. Jadi memang hand grip ini mungkin diciptakan supaya kita bisa mengganti-gantikannya
untuk dengan hand grip lainnya. Tetapi untuk mencari hand grip yang sama, tentu itu yang menyulitkan. Jadi hand gripnya memang hanya dikhususkan pada hand grip SR22 ini. Ya, dimungkinkan saja hand grip ini akan dibuat sebagai upgrade-kan atau aksesoris tambahannya. Yang keenam, memiliki bidikan adjustable, artinya bisa diatur, yaitu yang terutama di bagian belakang. Bidikan belakangnya dia bisa adjustable, bisa diatur, disesuaikan. Namun di bidikan depannya dia tetap, tidak bisa dirubah. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, dia memiliki ruang magasin atau posisi magasin itu ketika kita akan mengisinya akan lebih gampang, akan kelihatan butiran-butiran peluru. Kemudian bisa kita atur dari springnya, ketika kita akan mengisi pelurunya kita bisa mengatur berapa jumlah butiran peluru yang akan diatur karena ruang magasinnya akan terlihat. Ketika kita akan membelinya itu sudah didapatkan dua magasin. Selanjutnya, bagaimana dengan senjata pistol Ruger SR ini? Apakah bisa dimiliki warga? Sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, dikarenakan dia memiliki kaliber 22 ini, maka ini kategori senjata untuk bela diri ataupun untuk menembak target untuk olahraga. Nah, siapa saja? Ya tentu pejabat negara, pejabat pemerintahan, profesi hakim, pengacara, dokter, pensiunan TNI Polri, kemudian pegawai negeri BUMN golongan 4. Tentunya persyaratan-persyaratan yang memang harus dilaksanakan seperti lulus psikotest, lulus wawancara, dan tentunya mempunyai kemahiran menembak. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, senjata-senjata di Indonesia mempunyai suatu klasifikasi yang berbeda penggunaannya. Tetapi juga bisa digunakan oleh warga sipil, seperti untuk kepentingan olahraga atau terutama pada kementerian-kementerian yang menggunakannya, seperti pada Bea Cukai, kemudian pada kelautan, hubla perhubungan laut, kemudian juga kepada sipil yang memang menggunakan senjata ini untuk kepentingan pelaksanaan tugas. Ada tiga hal dalam perizinan kepemilikan penggunaan senjata api di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan Perpol 1 2022. Di mana dalam Perpol 1 2022 ini, sebagai perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Di mana dalam Perpol ini menjelaskan jenis senjata standar Polri, yaitu senjata standar Polri itu memiliki kaliber 5,5 mm ke atas dengan cara kerja manual, semi otomatis dan full otomatis, dan telah dimodifikasi. Dan senjata ini tentunya dimiliki oleh standar Polri dan digunakan kepolisian dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, dalam Perpol ini juga dijelaskan senjata non-organik TNI Polri, di mana kaliber yang disebutkan adalah kaliber 4,5 mm ke atas dengan cara kerja semi otomatis manual saja, tidak full otomatis, dan biasanya hanya digunakan untuk kepentingan olahraga, bela diri, dan pelaksanaan tugas. Dan klasifikasi dari kalibernya memang ada klasifikasi untuk standar Polri maupun standar TNI. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan peraturan Menteri Pertahanan nomor 12 tahun 2010 tentang senjata standar militer, yaitu mempunyai cara kerja manual, semi otomatis dan full otomatis. Kalibernya adalah 5,56 mm. Termasuk senjata yang sudah dimodifikasi. Ini senjata standar militer yang digunakan di luar Menteri Pertahanan dan di luar TNI. Tiga klasifikasi ini yang disebutkan dalam Perpol 1 2022 dan Peraturan Kementerian Pertahanan nomor 12 bagi perubahan dari Peraturan Kementerian Pertahanan sebelumnya, yaitu nomor 7 2010, yaitu tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar militer di luar Kementerian Pertahanan dan di luar Tentara Nasional Indonesia TNI. Jadi itulah di Indonesia mengatur tentang perizinan kepemilikan penggunaan senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, dan senjata standar militer di luar Menteri Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Oke guys, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan Esa Hempah.